tikus di sini. Bikin tikus tadi. Allah. Ya, cek orienti itu. Angkat bang. Lo kecil ya. Ini kan besar. Ini macam tu kat kedai. Okey, kecil ya. Okey, baik aku akan close up sikit lah jam ni eh. Okey, jam ni dia tak salah aku ada dua color, iaitu satu color purple lagi satu color green ya. Jadi sebenarnya aku dah pilih color ni. Lepas tu kau boleh nampak lah. Color dia macam fancy sikit lah bagi aku. Mungkin orang yang suka color-color macam ni okey kot. Lepas tu tali dia ada dua layer. Macam kat luar ni color hitam, lepas tu dalam color hijau Petronas. Okey. Lepas tu kan, apa lagi yang best jam ni, dia ada auto light tau. Macam kat sini kan. Sekejap aku terbalik pula. Okay, macam kat sini. Okay, kalau kita tekan yang atas ni 3 saat, nanti dia akan keluar. Sekejap. Sekejap aku sebab sebelum, okay dia akan keluar LT kat situ. Jadi bila LT ni, kira dia auto light. Maknanya kalau kau gerakkan dia macam ni tak lama kan. Kau gerakkan dia terus lampu. Best kan. Lepas tu selain daripada tu juga dia ada Bluetooth link. Maksudnya dia boleh connect lah dengan handphone. Okay. Okay baik. Jom kita tengok belakang dia. Sekejap. GWB. B apa ni? B500. Okay, made in China. Lepas tu dia punya buckle pula. Buckle dia made in Japan. Okay. Memang cantik lah jam ni kan. Siapa yang suka petak-petak macam ni memang okey lah. Walaupun laki aku cakap memang agak kecil lah berbandingan G-Shock dia yang lain, tapi dia enjoy je pakai sebab ada function Bluetooth tu dia suka. Lepas tu dengan yelah cantik kan. Okey, tu sajalah aku rasa. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe.